Okay, untuk perlumbaan kali ini kita akan pergi ke Dutch Grand Prix. Memang track yang sangat-sangat perform untuk pasukan Pro 2. Jadi driver standing setakat ini kita berada di tempat yang ke-9. Constructor standing masih di tempat yang ke-6. Tapi Williams dah dekat-dekat dah dengan kita. Season result kita boleh tengok sendiri dekat sini macam mana performance kita setakat ini dalam season yang ketiga. Memang selepas daripada Imola bermula pada Spain tu memang sangat-sangat memberansangkan untuk pasukan Pro 2. Kereta kita sekarang ni adalah kereta yang paling bagus dekat dalam grid. Masih ingat lagi masa kita season 1 kereta paling belakang sekali. Dua season kita duduk belakang sekali bertahan. Sekarang kita dah paling baik dalam grid. So let's go. Starting grid kita, of course, Dutch Grand Prix ni dah rasa macam home Grand Prix untuk pasukan Pro 2 sebab kita sentiasa perform dekat sini. Pole position untuk saya sendiri diikuti oleh Lando Norris dan juga ni dia Haji Misai di tempat yang ke-4. So it's a fight between Mercedes and Pro 2 sekali lagi. Macam musim yang lalu, musim yang kedua pun kita fight dengan Mercedes juga. Tapi bahananya adalah last season kalau tak silap saya ke, saya ada penalty ke apa, saya pun tak ingat apa masalah last season. Diorang dah ada team sebab untuk AJ Clan F1 League kita dah di musim yang ke-4. Musim yang ke-4 dah habis apa? Kita tengah tunggu nak registration untuk musim yang ke-5. So kalau dulu kita buat team masa season 1 main pilih sendiri. Season 2 kita buat pindah ikut suka. Season yang ketiga kita buat draft pick. Season yang ke-4 pun kita buat draft pick. Cuma season yang ke-5 nanti kita tak ada draft pick. Sebaliknya kita buat style transfer market sebab kita dah ada team principal dekat dalam kita punya liga. So untuk masuk ke dalam team, you have to impress the team principal. Kalau team principal rasa macam engkau lagi bagus daripada driver dia yang sedia ada, dia akan ambil engkau jadi driver dia. Itulah dia. Hey Landoi. Tak apa, biar dia duduk depan. Dia nak sangat duduk depan kan. Kenapa Lando pergi Mercedes? Mana saya tahu. Dah Mercedes nak ambil dia. Tu kena tanya Lando, jangan tanya saya. Tapi sejarah dia adalah musim lepas Lewis Hamilton driver champion. Lepas tu dia retire. So bila dia retire, Lando ganti Hamilton. Begitulah kisahnya. Oh, Lando cuba nak lari ni. How about reserve driver free agent? Okay, reserve driver free agent, obviously kalau you daftar untuk masuk liga, you akan naturally jadi reserve driver. So reserve driver ni adalah driver yang sentiasa akan on standby. Kalau katakan contoh race minggu ni adalah dekat, katalah kita race kat Jeddah. So, race kat Jeddah tiba-tiba ada main driver yang tak boleh race. So di situlah function seorang reserve driver akan boleh mengisi kekosongan. Tapi reserve driver untuk dipilih pun you kena announce dekat attendance yang you boleh join race. Then only team principal akan consider untuk ambil you untuk race ataupun tidak. Bagi saya kan, kalau you nak dapat jawapan yang terbaik, instead of you tanya dekat TikTok, baik you masuk dekat dalam voice chat sekarang. Tanya. Kalau you masuk voice chat sekarang, you tanya, tak perlu saya unmute pun. Diorang yang dekat dalam voice chat tu, dia akan jawabkan soalan-soalan awak. Sebab semua yang dekat dalam voice chat tu semua faham kita punya liga macam mana.
Pengalaman saya biasanya kalau orang duk tanya-tanya kat TikTok ni, penghujung dia adalah dia akan stay kat TikTok je, dia tak akan masuk pun liga. So kalau awak betul nak masuk, awak masuk. Itu je pesanan saya. I have no problem if you don't want to enter the league. It's totally your choice. Dan saya pun tak nak orang yang tak boleh bagi komitmen. Macam mula-mula rasa macam nak masuk, lepas tu bila dah daftar, bila dah dapat seat, hilang. Yang tu saya tak nak. Macam tu baik tak payah join, baik tengok je. Tapi once you are in, kita memang akan cuba untuk tolong tolong you untuk dapatkan drive. Kita akan cuba make sure reserve dapat seat. Dan kita akan cuba make sure semua orang dapat race. So sebab tu saya selalu cakap macam ni, nak tak nak je sebenarnya. AJ penat dikecewakan. Yes, ini ayat orang yang penat dikecewakan. Sebab saya dah jumpa berpuluh orang yang daftar liga, dah dapat seat dah. Lepas tu kadang-kadang attendance pun tak update. So can you imagine how I feel? Kita dah spend masa berjam-jam untuk set up liga, set up infrastructure, sistem liga, set up database untuk orang main, untuk orang race. Padahal saya sendiri ni tak boleh join kat, tak boleh race kat liga tau. Sebab kalau saya race kat liga, siapa yang nak buat broadcasting, siapa yang nak commentate korang punya liga? Saya buat semua benda tu, and then kesudahannya driver buat macam tai. So sebab itulah saya punya narrative sekarang macam ni. You dengar tadi banyak kali saya cakap, kalau nak join, join. Tak nak join, tak payah. Kalau segan, saya selalu cakap macam ni lah dekat wife saya. Kalau malu, lapar. Itu je. Aku potong dia tak pakai ERS, Mat. Jom kita potong ERS dia. Sebab sekarang ni dia punya tayar mesti dah out gila. Hilang traction. Yang penting dia tak dapat DRS. Tajul. Oh tajul. Ya aku ambil lah. Banyak lemah kau ni kan. Kenapa je? Ramai tau ni je. Oh ya. Lemah tadi GTE. Tak apa. Pro 2 semakin ke depan. Aku rasa lepas ni kalau orang asyik kecoh pasal Pro 2, buat Pro 3. Aduh. Kenapa tak buat Pro 2? Kenapa tak buat Pro 2? Kenapa buat Pro 2 macam ni, warna macam ni, buat Pro 3? Tak payah tanya dah. Kumar. Anyway, okay, yang bising-bising semua dalam Discord kita ni, you? Yang dengar dekat live AJ tu, kita orang kan nama pun community, kita lipat sini. Benar. Bukanlah main F1 hari-hari je. F1 jadi ni lagi, utama ya, lah utama. AJ dah masuk RM1 semalam dalam account. Terpaksa. Sebab lepas menang hakis apa tu, spontan harga aku RM1 je untuk jadi moderator. Duit raya kan? Dia boleh ketawa delay je. Sebab tengah kembut dekat Zanbu. Tajul, bila nak pick dia tajul? Sekarang 18 kan? On, medium. Yep. Lawan je. Oh, kau plan 4? Hard? Soft lah. Soft lah kan?
Maybe around 12 between that peak window lah. Serious? Oh yeah. Sebab 18 kan? 18. Hmm, 18. So medium kena go long sikit lagi lah. Sikit lagi dah. Sikit sekarang lagi. Kau dah lap 8. At least lap 10. 10-11 lagi 2 lap. Mesejision je. Tapi kau tak nanti kau hujung-hujung. Eh, kejap-kejap. Aku tengah tengok AJ ni. Serius ni. Moderator dah dibayar. Takkan tak bekerja. Tak, ni ini komen apa TikTok je lah. Eh, Kumba. Mak dah panggil ni. Kumba. Okay. Durabon. Macam mana nak pakai controller PS4 ni? Aku selalu overshoot. Overshoot macam mana tu? Maksudnya kurang break ke? Tak boleh belok ke? Atau macam mana tu? Durabon. Aku akan answer question korang ni dengan ilmu aku yang sekecil hammer tu. Yang lain AJ akan kecil hamba tu. Yang lain AJ Durasen. Aduh, hai. InsyaAllah. Ya, aku tak pakai Yaris. Nengok tu. Nenok tu. Geram. Macam mana kau game Bumik di Pak? Apa dia? Macam mana kau game Asis nak? Bedi dia laju kat corner sekarang. Apa dia? Sini payah tu pit stop ni. Bedi scam aku tu. Okay, dia Durabon kata tak boleh belok. Haha, macam tak cukup steering nak pusing. Dia punya konsep kat F1 ni. Ini konsep eh. Aku pun belum tentu betul. Cuma konsep. Dia satu, kau kena belajar trail braking. Nombor dua, slow in fast out. Masa masuk corner tu, kau kena betul-betul slow. Yang secukupnya. Jangan slow sangat. Kalau tak cukup slow tu, yang kau akan terbabas. Kita panggil understeering. Gitu. Forza ke F1 lagi best. Nak tahu trail braking ni, kalau nak explain susah. Bak kata AJ tengok YouTube. Trail braking. Trail braking senang macam ni. Okay, Mak Di, stream lah. Trail braking ni bila saya... Oh, saya jawab. Pergi mana, okay, trail braking ni. Okay. Hopefully saya... Okay, basic dia adalah, kalau korang tengok dekat saya punya dashboard tu kan, yang belah kanan hijau tu adalah throttle, yang belah kiri warna merah tu nanti adalah brake. So you tengok dekat first turn nanti, I will brake, tapi saya takkan hold brake tu sehabisnya sampai penghujung, nak sampai apex. Saya akan tekan brake kemudian lepas sikit-sikit. So itu nama dia trail braking. Bila you trail braking, the moment you release brake tu sikit-sikit, you actually allow the car to turn easier. That's the thing about trail braking lah. Tapi sebelum you nak belajar pasal trail braking, you kena belajar dulu untuk brake di tempat yang betul. Follow jalan Norris ni dulu. Aku tadi sebab aku tengok sekorang selalu macam full throttle lah. Aku tak full throttle lho. Full throttle. Sebab aku tengok korang apa selalu full throttle yang sampai kat off van. Aku try tadi. Try. Ha. Belum ada slot tak? Boleh main 5 orang. Tak sure. Siapa ni? Cari sada member ni. Orang apa tu? Tak tahu orang apa. Allah umat, overshoot lah. Kau kena info sebelum ni ni, Kukumba? Rupik?
dah. Masa agent pick tu. Haa, betul. So dia cancel dah match. Jap. Wait for my. Rasanya kena potong secepat mungkin lah Lando ni. Bentuk cari, bagi ni parti kot MRS. Ui, 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 ui. Hah? MRS 398. MRSM. Kan. Dia okay, salah-salah. Eh, aku dalam game bodoh kau kumpah. Eh, asal aku kat luar. Tahu? Wah, lupa. Langgar dinding pula. Oh, this is bad, man. Mengharapkan safety car je lah. Tak ada safety car, Mat. Terlepas braking sikit je. So this is going to be the first time kita tak perform, kita tak point, apa, kita tak score point dekat Netherlands sejak daripada season 1. Oh my goodness. Qualifying on pole, fighting for win. Lepas tu dengan satu mistake yang simple, now we are at the back of the grid. Nampak mod V10 ni bayar ke? Tak, download free je dekat race department. So harapan kita Nigel je lah. Pak Misai. Eh, Haji Misai. Okay, fokus, fokus. Sempat lagi ni nak dapat safety car. Pakai controller ke steering? Kita pakai controller. Ini nama dia Zandvoort. Track ni nama dia Zandvoort. Pakai mic apa? Fifine. Nama mic tu Fifine. Hiya, we were poised to win the race. Next season tak boleh ada mistake macam ni. Uyo. Dia ternaik atas kerb kiri tu tadi. Terus lajak ke depan. Nasib baik tak DNF. Ajar download dekat race department. Cari dekat YouTube saya. Saya ada bagi tutorial. Saya dah buat dah sebenarnya tutorial ni berbulan yang lepas.
Ah, tak dapat safety car macam ni. Apa nama YouTube? Azwan Jupri. Awak type je Azwan Jupri. Saya seorang yang nama Azwan Jupri kat YouTube. Tak ada orang lain. Oi, bahaya. Dia ambil grass tu tadi. Nasib baik tak span. Ha. Teammate status. Fourth. Okey lah, dia dekat P4. At least kita dapat satu bonus dan kita dapat banyak gap point daripada dia. So Nigel Mansell is going to be our first ever teammate yang akan menyumbang points. What a shame. Nigel Mansell perform, kita pula tak perform. Which season? This is the third season. Hey, kerb ni geram lah aku dengan kerb ni. Lando menang, Matt. We basically handed the win to Lando. Hai. Well, that was a shit race. Tapi sebab insiden tu tadi kita tak dapat apa-apa safety car. So Nigel Mansell lah jadi hero kita untuk race dekat Netherlands. Still valid. Pro 2 perform dekat Dutch Grand Prix. Cumanya yang perform kali ni bukan kita. So itu dia, Nigel Mansell. Haji Misai. Sekarang ni berada di tempat yang ke-14. So sekarang ni kedua-dua driver kita dah boleh score points. Williams tak berapa nak perform race ni sebab Liam Lawson finish P10 sahaja. Dan seorang lagi driver diorang, Logan Sargeant, tak boleh diharap. Okay. Settle.